Aduh, si Chan Kelvin pakai ngilang lagi kemana sih? Pasti dia lagi telepon-teleponan nih sama mantannya yang sekarang udah punya baby. Nah. Tapi ya udahlah, biar aja lah, mungkin dia lagi telepon-teleponan, jadi gue kayaknya istirahat dulu deh. Gue kelamaan di rumah aja, jadi bawaannya tuh pengen tidur mulu. Nah kan, udah di sini lagi aja. Tapi karena adem, mendingan gue tidur aja lagi. Si Chan kayaknya belum kelar deh dia telepon-teleponan deh. Hey! Bu, mohon maaf. Timbangan posyandunya gantian ya, Bu. Ya Allah, sian. Pesan tadi masih ada. Nik. Bangun dong. Wah, lagi syuting film India lo. Guling-gulingan di taman. Aduh, Chan. Lu mah gua tungguin dari mana sih, lu niat enggak sih lu mau syuting? Ada, gua ada. Pergi-pergi mulu. Chan, ini ada artikel lagi nih, Chan. Chan Kelvin dulu pegawai pabrik dengan nama Chandra Prakoso. Nah, itu dia. Jadi dulu gue pas lagi abis lulus sempat kerja di pabrik. Di Jababeka. Jadi dulu bergerak di bidang kimia. Bidang. Gue soalnya ada agak adat. What? Jadi gini, dulu gue sempat kerja di Jababeka, di Bekasi sana, bergerak di bidang kimia surfaktan gitu. Oh, buat bikin bom gitu ya? Nah, terus kenapa nama lu bisa berubah jadi Chan Kelvin? Ya, karena buat nama panggung aja lah, sama kayak lu kan. Ih, nama gue Nikita Mirzani. Iya, beneran? Ih, asli. Serius? Demi Tuhan. Oh, iya. Gak ada gue pakai nama panggung gitu, kayak namanya saya kayak gotik pokoknya ada sur-surnya lah. Enggak ada. Ya enggak apa-apa lah. Kan kayak banyak loh teman-teman artis juga yang kayak gitu kan. Oh, kalau gua buat nama panggung aja gitu. Soalnya nama gue ya mungkin ada cuman Jawa banget nama gue kan, Chandra Adi Prakoso gitu. Oh. Oke, oke, oke. Menjual aja gitu. Oh, nah. Chan Kelvin, ini kita kepoin nih, ada namanya Nikita Ulang. Reka adegan waktu Chan Kelvin pertama kali masuk ke dunia entertain ala-ala mau casting. Coba gue sempet ceritanya, gue produser ya. Tok. Asap! Ngapain kayak gitu? Orang gak ada pintunya.